Aku record ya. Oke, Fatur. Kita masuk. Yang kemarin udah ya. Kita masuk sekarang asam basah. Saya itu dulu. Screen. Nah, udah muncul belum? Oke. Di teori-teori asam basa dulu ya. Oke. Asam. Asam. Nah, ini dia ciri-ciri yang pertama ada ion H+. Terus selain ion H+, dia ciri-cirinya lagi pH-nya kurang dari 7. PH-nya kurang dari 7, terus ionnya H+, deterionisasi mengantarkan listrik juga ya. Terus mengantarkan listrik ion H+. Nah, nanti terbagi dua, ada yang kuat dan lemah. Gitu. Terus ada lagi basah ya. Kalau basah itu ada ion OH-, pH-nya lebih dari 7. Nanti juga dia mengantarkan listrik juga. Dua-duanya mengantarkan. Ya. Oh, ini singkatannya ya, nanti kalau ada praktikum arurah ya. Arurah itu dari singkatannya asam itu dari biru jadi merah, perubahan warnanya. Gitu. Nanti kalau di basa juga sama. Jadi yang kuat dan lemah. Nah, perubahan warnanya kalau basa sameru ya. Sameru, sameru itu basah ya, merah jadi biru. Gitu. Nah, ada lagi garam. Kalau garam itu dia gabungan dari basa dan asam. pH-nya netral sama dengan 7. Dia nggak ada kuat, itu nggak ada perubahan warna juga. Ini mengantarkan listrik juga tetap. Gitu. Saya catat dulu. Ini dari apa namanya, teori umumnya. Nanti ke teori-teori sesuai dengan sejarahnya. Apa itu arwah? Hah? Arurah. Arurah. Arura itu asam biru jadi merah. Alhamdulillah.
Bakso tuh nah. Cobain enak enggak? Habis yang udah jam 12 makan ayam. Udah. Udah. Oke. Sejarahnya sambal saya. Nama ada asam basah. Asam basah Arrhenius. Jadi kalau Arrhenius itu asam itu ion H plus, basah itu ion OH min. Itu. Ini kalau si Arrhenius ya. Terus ada asam basah konjugasi. Itu kalau asam basah konjugasi misalnya dah ini soal dulu contoh soalnya nah misalnya HCO 3 min ditambah OH min menjadi CO32 min ditambah H2O. Nah, konjugasi itu pokoknya sebelah kanan ya. Konjugasi itu yang sebelah kanan ini nih, konjugasinya. Jadi kalau ada negatifnya, maka dia basah ya. Kemudian ini basah konjugasi. Nah, berarti ini asam konjugasi. Nah, pasanginnya berarti cari yang berbeda. Ini basa konjugasi, berarti ini asam. Lawannya. Ini asam konjugasi, berarti ini basa. Gitu contohnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau yang konjugasi itu sebelah kanan, yang asam konjugasi itu sebelah kanan. Pokoknya konjugasi itu sebelah kanan. Mudahnya, kalau dia asam, di sebelah kiri asam, H-nya berkurang, ini kan tadi ada H, ini enggak ada H, itu dia pasti asam. Kalau ini dari OH, H-nya cuma satu, bertambah jadi dua, berarti dia pasti basah. Kalau kamu mau ngeliat asam sama basahnya. Jadi kalau asam, itu H-nya berkurang. Kalau basah, H-nya bertambah. Gitu, kalau mau ngeliat dari kirinya. Tapi kalau dari kanannya, kalau dia basah, konjugasi itu ada negatifnya nih. Ciri khasnya. Kalau asam konjugasi itu ada muatan yang positif, yang bukan negatif. Gitu. Nah, nanti saya kasih latihan deh yang ini nih. Ini biasanya keluar juga di ujian sekolah sama ujian nasional. Memasang-masangin kayak gini. Catat dulu deh. Kalau yang Arrhenius gampang. Arrhenius mah intinya asam itu selalu ada H+. Ada OH-, itu dia basah. Gitu. Kalau menurut Arrhenius. Ini kita belum ke hitungannya ya. Nanti ada hitung-hitungannya juga asam basah.
Itu debak, saya tuh nggak dicobain. Mau bawain dua tuh. Nah, udah. Oke, saya coba kasih soal buat yang ini dulu ya, sampai saya menjelaskan ini tentang masangin. Nah, coba 3 nomor dulu.
Ini apa sih, cuma ngasih asam basahnya doang kan? Ya, asam basahnya pasangan ya, asam basahnya dengan asam basah konjugasinya. Udah kita coba ya. Ini berarti dari H2 ke H-nya cuma satu. Berarti dia berkurang kan? Kalau berkurang tadi apa? Ini asam, berarti ini basa konjugasi. Nah, ini dari H-nya 3 bertambah, berarti ini basa. Ini berarti asam Dan juga juga sih. Gitu ya. Ini H ke H bertambah. Berarti kalau bertambah, ini basah, ini asam konjugasi. Berarti ini asam, ini basah konjugasi. Ini dari H-nya ada, nggak, jadi nggak ada H. Berarti berkurang. Berarti ini asam, ini basah konjugasi. Berarti ini basah, ini asam. Gitu. Mau latihan lagi? Boleh, tapi saya ke toilet dulu ya. Ya, boleh santai aja.
Itu apa? CH3 COOH. Ya. Nah, itu kan CH3 COH-nya nggak ada yang berubah. Gimana? Ini berubah kan ada positifnya ini. Positif doang. Iya. Berarti yang tadi saya bilang kalau dia positif berarti dia asam konjugasi. Kalau dia negatif pasti dia basa konjugasi. Kalau konjugasi bisa lihat dari positif negatifnya yang sebelah kanan. Kalau ya. nah, ini berarti asam. Pokoknya lawannya ya, berarti ini basah. Ini asam. Ini basah. Konjugasi berarti ini basah. Ini asam. Nah, ini asam. Konjugasi ini basah. Berarti ini asam. Ini bahasa sama sama nggak kira-kira gimana? Lah. Udah. Bisa? Nah ini. Oke, sekarang kita ke rumus asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Namanya dari asam kuat dulu. Rumusnya H plus A dikali M.
PH sama dengan min log H plus. Saya tambah lagi nih jantepnya. Ya, kalau basah atau asam lemah misalnya H plus akar KA kali M pH-nya sama min log H plus ini M itu molaritas ya. M gede. M itu rumusnya kalau biar ingat lagi bisa mol dibagi volume satu Ini M gede, liter. M gede kan? Ya M besar. Bisa gram per mR kali 1000 per V mililiter. Rumusnya molaritas. Silahkan catat dulu. Ini KA itu ketetapan asam ya. Biasanya normalnya sih 10 pangkat min 5 nilainya. Ini sama-sama H plus. Sama-sama A plus kan asam. Oh iya. Ntar baru yang bahasanya nanti catat aja dulu. KA dikali M atau KA min M? KA kali N. Ini yang lagi ya, atau konsep saya tumben ini sendiri. Ya, manjang-manjang sendiri gitu, suka kambuh. Itu apa? Itu apa yang sebelah gram per mR sebelahnya? 1000 per volume kali 1000 per volume. Oh, itu gram per mR kali 1000 per volume. Ya. Itu ke apa? KA. KA apa? Ketetapan asam. Ketetapan. Ketetapan asam. Biasa 10 pangkat min 5. Ya. Udah yang asam. Oh, udah saya kasih rumus yang basah. Basah kuat. OH min B kali M. Tuh, gitu lagi dia. Suka tarik-tarik kambuh. OH min log OH min. Kalau pH-nya 14 min POH. Basa lemah. OH min akar KB kali M OH-nya min log OH min pH-nya 14 min POH. Nah. Terima kasih.
mengganggu. Dulu. Oke. Kasih contoh-contoh soal ya. Nah, diketahui 0,2 m HCl ditanya berapa pH-nya. 2 diketahui 0,4 m pH 3 COH misalnya Ka-nya 10 pangkat 5. Nah, ini berarti tinggal ngerjain aja. Ciri-cirinya kalau ada Ka itu lemah, kalau nggak ada Ka itu dia kuat. Jadi tinggal H plus A dikali M. A-nya dari mana? Dari sini ya. Kalau dipisah jadi H plus tambah Cl min. Berarti H plusnya cuma satu kan? Satu berarti tinggal saya 1, M-nya 0,2. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, apa ya PMT-nya? Gimana, gimana, gimana? Ulang, ulang, ulang. Nah, itu kan tinggal masukin aja. Pokoknya ciri khasnya kalau nggak ada Ka-nya, berarti dia kuat. Gitu. Nah, tinggal masukin kalau kuat rumusnya ini kan. Nah, tinggal masukin H plus A dikali M. Gitu. Nah, A-nya itu dari muatannya ini. HCl ini. H itu kan cuma satu di sini. Koefisiennya tinggal masukin satu. M-nya dimasukin ke sini. 2 kali 10 4 min 1 kan jadinya. Nah, ini cara mudahnya tinggal kalau logaritma ini pindah ke depan, yang ini pindah ke belakang. Jadinya 1 min log 2. Gitu. Terus itu satu yang depannya kemana? Ya kalau satu depannya satu kali dua kan satu, dua. Kalau misalnya bukan satu gitu gimana?
Ya, berarti kalau 2 kali 2 4, berarti kan hasilnya misalnya 4 kali 10 4 min 1. Jadi satu Misalnya, log 4. ya betul 1 min log 4. Kalau kalau pangkatnya bukan min 1 gimana? Ya sama, berarti jadi 2 min log 4. Misalnya pangkatnya min 1 jadi min 2 misalnya pangkatnya. Kalau kalau pangkatnya positif bisa nggak? Gak mungkin. Nggak mungkin. Molaritas itu nggak pernah nilai lebih dari 1 biasanya. Pasti di bawah 1. Itu apa sih? CH3. COOH. Ini pentet saya lagi bermasalah nih. Lagi kambuh. Kemarin nggak kenapa-kenapa. Suka kadang-kadang kambuh deh. Terus KS sama dengan 10. KA-nya 10 part min 5. Berarti lemah gitu. Lemah, karena ada KA-nya. Terus dia apa? Ya udah, tinggal kerjain lah, jadi diliatin. Tinggal H plus. Nah, lagi bermasalah, dia tahu-tahu suka ini sendiri. Tuh. KA-nya 10 pangkat min 5, M-nya 4 kali 10 pangkat min 1. Jadinya akar 4 kali 10 pangkat min 6. Akar 4 2 ya. Min 6 bagi 2 berarti min 3 kan? Ya udah sama kayak tadi. Yang min 3 yang pindah ke depan, yang ini pindah ke belakang. Jadinya pH-nya 3 min log 2. Tuh hasilnya. Itu 6 kenapa jadi 3? Kan akar, akar itu pangkat setengah kan? Kan akar. Iya, pangkat itu kan kalau akar itu kan artinya x pangkat setengah kan? Tuh, kalau matematikanya gimana tuh? Ini kan sebenarnya ke matematika sebenarnya kalau akar akar kayak gini. Kalau kimia mah cuma tinggal ininya doang kan penjabarannya. Akar tuh artinya berapa? Hah? Akar tuh artinya berapa? Pangkat berapa? Oh, oh berarti kalau kalau akar 3 tuh pangkat nggak tahu nih. Kalau akar dalam akar, misalnya akar begini nih, terus ada tiganya. Begini, itu artinya seperti, misalnya X ya, berarti X pangkat sepertiga gitu. Kalau akar doang, itu artinya X pangkat setengah. Berarti kan tinggal 6 dibagi 2 kan 3. Itu 3 min log 2 kan? Ya.
Udah. Udah. Nah, udah saya kasih contoh yang basah. Misal diketahui itu sendiri dia. Diketahui misalnya 0,2 m NaOH ditanya pH-nya. Terus yang kedua diketahui 0,4 m NH4OH. KB-nya 10 pangkat min 5 ditanya pH-nya. Nah, kita masukin berarti ini nggak ada KB-nya, berarti kuat ya. Kalau kuat OH min ya B kali M. Nah, B-nya dari mana? Dari sini kita bongkar nih. Ini Na plus tambah OH min. Berarti OH minnya 1 ya. Berarti 1 kali 0,2. Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kan? Berarti kita ubah dulu ke POH. POH-nya sama. Ini pindah ke depan, ini pindah ke belakang. 1 min log 2. Berarti pH-nya tinggal kamu kurangin. 14 dikurang 1 min log 2. 13 plus log 2. Nah, gitu. Kita beralih ke sebesar kondisi indeks dalam bentuk dari aku kena alun kamu kena redia kena kita sebesar itu jadi 13 plus log 2. Ya, kan 14 dikurang 1 min log 2. Itu dikali apa dikurang? Yang mana? Tanda sebelum kurung. Ini dikurang, 14 dikurang 1 min log 2.
Saya yang dua. Oke, udah. Nomor dua ya. Nomor dua kan ada KB, maka dia termasuk bahasa kuat. Berarti tinggal Ohamin. Bahasa lemah maksudnya KB kali M. KB-nya 10 pangkat min 5. M-nya 4 kali 10 pangkat min 1. Maka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, bedanya di bahasa itu dia ada POH ya. Jadi 3 min log 2, maka PH-nya 14 dikurang 3 min log 2. Jadinya sama dengan 11 plus log 2. Gitu. Boom. Empat kurang ya.
Udah. Wah. Oke, saya kasih soal ya. Ini coba. Nah, coba deh. Itu 2 × 10 pangkat berapa itu? Min satu.
Ntar itu A itu dari mana ya A? A itu dari ini ya, ion H plusnya. Kalau HCl berarti kan H plus tambah Cl min, berarti hanya satu. Oh. Itu nomor 4 apa sih? M dari NH4OH 0,4 M. Ditanya pH-nya. A-nya? Bukan A, B lah. Basa kan NH4OH. Mulai nomor 1 A atau B? Nomor satu B lah, NaOH kan? Ada KB yang jelas ya. Iya. Nomor 2 maksudnya. HCl, berarti H, berarti kali A. Ini berapa nomor 4 jadinya? 1 atau 4? Hah? Nomor Nomor 4 apa? B, B nya Nomor tuh 4 gimana ya, sih? berarti B-nya 1 lah. Kan OH doang. B itu dari muatan ya ionnya kalau misalnya ada tapi Iya. ini Itu nggak ada. doang kan? Cuman 1. Ini cuman H doang. Berarti 1 juga. Nah. Oke. Cek. Ini berarti tinggal masukin aja ya. OH min akar KB kali M. Berarti akar dari 2 kali 10 4 min 1 kali 2 kali 10 4 min 1 ya. Berarti akar dari 4 min 2 ya.
Berarti 2 kali min 1. Berarti POH-nya 1 min log 2 ya. Berarti PH-nya 14 kurang 1, 13 plus log 2 ya. Kalau ini HCl, berarti H plus A kali M ya. Berarti 1 kali 4 min 1. Berarti PH-nya 1 min log 4 ya. Ini berarti H plus akar KA kali M. Berarti 2 kali 10 4 min 2 kali 2 kali 10 4 min 1. Berarti akar dari 4 kali 10 4 min 3 ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1,5. Berarti pH-nya 1,5 min log 2 ya. Iya enggak? Ini yang ini tinggal OH min. Ya kan? B kali M. 1 kali M-nya 4 kali 10 4 min 1. Berarti POH-nya 1 min log 4. Berarti pH-nya 13 plus log 4 ya. Sama enggak? Bilang. Nah, gini enggak? Sama enggak? Mana sih? Mana aja jawaban ini? 1 log 4. Yang mana? Nomor 4. 4 ini jawabannya. 13. Oh, itu benar. Yang ketiga mana yang ketiga? Nomor 3 ini hasilnya 1,5 min log 2. Nah. Wait. Nomor 2. Nomor 2. 2,10. 2 1 min 4. Benar. Nomor 1. Nomor 1. Jawabannya 13 plus log 2. Oh, yang salah cuma nomor 3 saya bilang. Kenapa ya? Ini aja nih, benar enggak 4 kali 10 4 min 3 kalau menghitungnya? Enggak, saya kok jadi segini? Ini kan tinggal H plus, saya ulang lagi ya. Akar K kali M. K-nya kan ini. 2 kali 10 4 min 2. M-nya berapa? 0,2 kan? Min 1. Berarti kan akar 4 min 3 kan? Oh. Berarti kan 2 kali ini kan min 3 bagi 2 kan min 1,5. Saya lagi bermasalah sini. Otomatis kan jadi 1,5 min log 2 kan. Oh. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Enggak ada, cukup. Cukup kali ya untuk hari ini ya? Oke deh. Thank you ya sebelumnya ya. Assalamualaikum. Salam.